Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GW9500 Strip 3. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik. Pertama yang kita setting zonanya, biasa kita pakai zona BKK atau Bangkok. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas, Setelah itu, tekan tombol kiri bawah dua kali untuk berpindah. Sekarang kita setting mode 12 hour atau 24 hour. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Untuk detiknya, kita skip aja. Tekan tombol kiri bawah sekali lagi untuk berpindah. Sekarang kita setting jamnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting menitnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang yang kita setting tahunnya untuk mengubahnya. Tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang yang kita setting bulannya untuk mengubahnya. Tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang, kita setting tanggalnya untuk mengubahnya. Tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri atas dua kali. Untuk mengubah tampilan layar atas, tekan tombol kiri atas. Oke, jam tangan sudah selesai di-setting, sudah bisa digunakan. Terima kasih.